juga nyerah kak. Pagi-pagi lagi si Asa tu cik gaduh dengan kak. Kenapa kak? Apa yang buat? Kamu tahu apa yang dah buat? Tak tahu. Malah tak tahu ni akak nak cerita ni. Masa tu akak tengah makan. Dan lepas makan akak makan lagi, akak tambah. Kakak tak tambah lagi. Akak ni tengah nak cerita pasal makan ke apa ni? Okey, akak cerita dah ni. Wah, sedapnya. Makan. Makan KFC. Minta sikit. Eh, aku pelawa je. Tak ajak pun. Ini pun belum tentu lagi cukup untuk aku. Aku tak ingin nak makan. Ini makanan orang barat ni. Kau pergi makan makanan orang penjajah tu apa? Kau langsung tak ada semangat petrotrip betul lah kau ni. Kau ni apa hal sama ke ayam aku dengan semangat petrotrip bagai ni? Makanan ni asal yang bukan dia datang dari sini. Yang kau pergi makan tu buat apa? Mulai sekarang, kau kena tanamkan semangat kau sayangkan negara. Macam aku ni, kau tengok. Wah, kau ni dah melampau dah ni. Duit aku, tekak aku, sekati akulah yang kau ni boyo sangat. Kenapa? Tak. Aku cuma... Tak semestinya aku makan yang goreng. Aku tak sayangkan negara aku. Tak. Aku cuma... Dah. Pergi main lah ke sana. Pergi. Ubah. Aku... cuma nak ubah fikiran kau. Okey. Kamu tahu lepas dia cakap akak ni kononnya tak sayangkan negara, jiwa akak ni terus macam tak tenang kau tak? Sampaikan akak nak makan pun tak ada selera. Ya ke? Kat mana ni? Cantik betul. Ini lah negara Bosnia. Lawa gila kan? Bosnia? Eh, cantik kot. Kau dapat duduk sini. Confirm best. Aku tinggi nak pergi ni. Aku nak ajak kau sekali ni. Pergi sana. Boleh Lop. Kita plan. Cantik. Ting, ting, tang, ting, tang. Hei. Buat apa tu? Ni, negara Bosnia. Bersih, lawa pula tu. Cantik kan? Jangan dipuji sangat negara orang tu. Negara kita pun cantik juga. Bersyukurlah kita dapat hidup aman di bumi bertuah ni. Korang tengok macam apa? Sayangkan negara aku. Aku langsung tak puji negara orang lain. Sebab apa? Sebab aku nak tunjukkan rasa sayang aku pada negara. Alah, negara orang lain bukannya elok sangat pun. Simpan je lah hajat tu. Duduk je lah kat negara sendiri, okey? Wah, ajak ke? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, hari ni sebentar korang tengah tengok live Farah dan Hana, jangan lupa like dan share dulu ke grup-grup. Jadi sebelum tu Farah kenalkan diri. Nama saya Farah daripada Al-Fatih Junior HQ dan ini. Dan saya Hana daripada Al-Fatih Junior HQ. Dan hari ini kami akan buat satu kontes Al-Fatih Junior iaitu beli dan menang. Dan hadiah dia memang best gila. Apa hadiah dia, Hana? Hadiah utama dia, percutian 3 hari 2 malam untuk 2 orang di Phuket, Thailand. Wow. Kenapa tak pergi ke Cerating ke, Langkawi ke, ataupun kenapa nak luar negara juga? Kenapa? Weh, kita nak tengah live lah. Apa ke kau ni, Ini lagi satu. Asal nak cuti je pergi luar negara. Apa kat negara kita yang tak ada yang cantik-cantik? Tak ada semangat patriotik, betul lah korang. Apalah susah sangat nak ubah mentaliti orang ni. Minda diorang dah kena jajah dah ni. Ih, geram aku. Siapa pula buka lagu ni? Ini lagi satu nak kena. Negara aku.
tanah. Kau ni dah kenapa? Lagu apa yang kau buka ni? Bukalah lagu Melayu ke? Kau ni tak ada semangat lah bahasa Melayu. Oh, kau nak lagu Melayu eh? Aku nak lagu Melayu lah. Kejap. Hey, bukan lagu Melayu. Kejap. Ada lagi. Kau tunggu. Eh, bukanlah lagu Melayu lagi. Kau nak sangat kan? Kau tunggu. Opa KL style. Opa KL style. Opa KL style. Alah, aku lagi pun. Opa KL style. Padam ke kau? Ha. Kau tengah ni lagu apa pula tu? Astaghfirullahaladzim. Saya sedang berzikir ni. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Okey bang, soalan ni berkenaan hari sambutan Malaysia ni. Agak-agak abang tahu tak saya nak soal apa? Eh, kena jawab soalan ke? Kalau abang dapat jawab soalannya, handphone free untuk abang. Wow. Weh, ni model terbaru ni. Ya bang, lagi abang tak jawab. Okey, boleh. Tak ada hal. Apa soalan ni? Soalannya, rukun negara ada berapa? Okey. Rasa 6. Ya betul abang ni, bukan 5 ke? Yakin betul abang jawab 6 tu? Saya cakap 6 ke tadi? Bukan 5 eh? Bukan. 5 lah awak salah dengar ni. Okey bang, apa 5 prinsip rukun negara? Apa rukun? Alamak. Abang jangan buat hal bang, kita tengah live ni bang. Oh, iya ke? Aduh, ni apa ni mat eh? Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara.
keluhuran perlembagaan itu nombor 3 tau. Nombor 4, kedaulatan undang-undang. Nombor 5, kesopanan dan kesusilaan. Oh. Dengar ada yang menang handphone baru. Siapa? Mana ada menang telefon. Rukun negara pun tak ingat. Patutlah. Nyampah lah korang. Hampir. Okey bang, apa 5 prinsip rukun negara? Okey. Nombor 1, mengucap 2 kalimah syahadat. Nombor 2, solat 5 waktu. Itu rukun Islam lah bang. Oh, iya ke? Salah. Apalah bang ni? Memberi lebih 100% komitmen dan lagi satu, fokus dan tindakan. Itu apa bang? Itu 5 prinsip Al-Fatih bukan tu. Aduh, lupa lah. Aduh, macam mana ni? Bukan tu. Ha, dah ingat. Nombor 1, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Itu rukun iman lah bang. Aduh, salah. Hey, super, ini kelas kan.